Halo guys, hari ini kita jalan-jalan ke salah satu pasar atau market di Kuala Lumpur ya guys. Wah, di sini banyak sekali guys jual-jualan ya. Ada daging-daging, pokoknya di sini pasarnya kayak pasar sentral di Kuala Lumpur, Malaysia ya guys. Di sini semua lengkap guys. Kadang di sini hitungannya sudah ringgit guys. Ya, di sini ada banyak segala macam seafood, ayam, daging. Wah, di sini guys, buah-buahnya guys. Sampai disebar-sebar gitu guys, dibawa-bawa gitu ya. Kalian tinggal pilih mau harga yang mana ya guys. Mereka nggak taruh sikit-sikit ya. Mereka sekali taruh tuh numpuk-numpuk gitu guys, kayak gunung gitu ya. Banyak kali berceceran gitu ya guys. Di sini kalian bebas pilih, dan di sini salah satu pasar yang paling murah kayaknya ya guys di Kuala Lumpur Malaysia ya guys. Karena di sini pusatnya ramai banget guys. Kayaknya dari segala kota-kota kecil yang ada di Malaysia, mereka belanjanya di sini guys. Itu namanya kalau di Kuala Lumpur itu nama marketnya Si Liao Market guys. Jadi di sini semua banyak guys. Tapi kalau orang asli Malaysia sana bilang ini namanya pasar coket guys. Ya, kalau kalian ke Kuala Lumpur udah sampai ke Twin Tower, kalian mau jalan-jalan ke pasar, mau cari barang-barang murah, kalian boleh rekomendasikan pasar ini guys. Namanya pasar coket guys. Jadi nanti dari Kuala Lumpur ke L Center, kalian bisa naik MRT atau LRT ya guys. Jurusannya ke coket ya guys. Itu kemarin kita pergi naik MRT itu per orangnya sekitar 4,5 ringgit ya guys. Naik MRT ya, itu kira-kira perjalanannya hanya 15 menit aja, kayaknya nggak sampai ya guys ya kalau naik MRT ya. Mereka udah langsung turun ke stasiunnya MRT di coket itu guys. Jadi segala bentuk pakaian, yang namanya pakaian-pakaian muslim, pakaian-pakaian yang kita pakai sehari-hari, toko-toko semua di sini, grosirnya guys. Kalau kita kalau di Indonesia ini seperti Mangga Dua gitu ya guys ya. Oke, kalau di Kuala Lumpur sini di Malaysia namanya pasar Sintel marketnya coket guys. Saya lihat di sini guys, wah, semua macam segala daging ada di sini ya guys. Dan sayur-sayurnya semua fresh guys, segar-segar, karena mereka langsung ya hari ini ambil, habis besok mereka ambil yang baru lagi guys. Jadi di sini kalian gak usah takut guys, ini semua buah-buahannya, sayurannya maupun daging-dagingnya semua serba segar guys. Pokoknya recommended banget lah tempat yang ini guys, kalau kalian mau jalan-jalan ke pasar atau ke market ya guys. Oke, dari sini kita keluar dari pajaknya guys. Ini ada seperti tempat-tempat ini ya guys ya. Kalau kalian kesini ada depan semua pada ada apartemen, ada hotel ya. Dan di sini juga segala macam buah guys. Kalian tinggal pilih mau dari harga dari 5 ringgit sampai yang 20 ringgit. Mangga segede aja guys, segede tangan kalian guys, itu hanya 4 ringgit guys. Kalian bayangin lah, murah banget nggak di Kuala Lumpur Malaysia guys. Wah, macam-macam buah di sini banyak banget guys. Dari yang biasa, dari yang agak mahal, dari yang sedang, semua ada di sini guys. Kalian tinggal pilih guys, mereka sampai bergantung-gantung gitu guys buahnya. Wah, murah banget guys. Tengok itu semangka 1-3 ringgit aja guys. Berarti satu biji itu hanya 12.000 guys. Kalau kita di sini semangka hitungannya per kilo guys. Kalau mereka langsung satu biji hanya 3 ringgit guys. Wah, termasuk hemat di kantong guys.